Panduan menggunakan COVID-19 Rapid Antigen Test Nasal Test Kit. Kit ujian ini mengandungi panduan pengguna, rak buffer ekstrak, swab pakai buang, tube ekstrak dan kaset ujian. Sebelum ujian dilakukan, jangan makan, merokok, mengunyah atau minum minuman selain air kosong. Lipatkan rak untuk menampung tube. Letakkan tube pada rak. Titiskan 6 titisan ekstrak buffer. Buka swab pakai buang dari bungkusan. Sapu 5 kali menggunakan hujung fabric pada dalam mulut, pipi kiri, pipi kanan dan lelangit. Masukkan swab ke dalam tube yang mengandungi buffer. Masukkan hujung fabric dan swab ke dalam lubang hidung yang pertama, iaitu 2 cm ke dalam hidung. Ulang langkah yang sama untuk lubang hidung yang seterusnya. Letakkan swab kedua ke dalam tiub yang sama. Rendam swab tersebut dalam buffer dan kacau dengan kuat selama 10 kali. Picit kedua-dua swab untuk kumpul sebanyak yang mungkin larutan di dalam tiub. Buang swab terpakai ke dalam beg sampah yang dibekalkan dan tutup zip dengan kemas. Tutup tiub dengan penutup penitis dan campur larutan sampel. Koyak secara perlahan dari bungkusan dan keluarkan kaset ujian. Tambahkan 2 titis larutan sampel ke perigi sampel. Pastikan tiada gelembung udara. Sampel akan mula menyerap ke arah atas membran. Baca hasil ujian dalam masa 10 hingga 15 minit. Bandingkan keputusan ujian kit dengan panduan pengguna. Sekiranya positif, dua jalur berwarna akan muncul. Satu di garisan kawalan C dan satu di garisan ujian T. Perhatikan garis T dengan teliti. Sebarang garis samar atau kelihatan jelas menunjukkan positif untuk jangkitan SARS-CoV-2. Apa yang perlu anda lakukan? Segera berjumpa dengan petugas kesihatan. Ujian molekul tambahan seperti ujian PCR mungkin diperlukan untuk mengesahkan keputusan anda. Petugas kesihatan akan menentukan cara terbaik untuk merawat anda berdasarkan kepada keputusan ujian, sejarah perubatan dan gejala. Anda harus mengasingkan diri untuk mencegah penyebaran virus kepada orang lain. Sekiranya negatif, hanya satu jalur berwarna di garisan kawalan C yang kelihatan. Ini menunjukkan bahawa antigen virus SARS-CoV-2 tidak dikesan. Keputusan adalah tiada jangkitan COVID-19. Sekiranya tidak sah, tiada sebarang garisan pada kit kelihatan atau garisan ujian T kelihatan pada kit. Apa yang perlu anda lakukan? Anda harus mengulangi ujian dengan menggunakan kaset ujian baru.
Salam sejahtera. Majlis Commencement Institut Anyambaki Kementerian Pendidikan Malaysia diadakan bagi meraihkan graduan Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan atau National Professional Qualification for Educational Leaders atau NPQEL yang telah berjaya menamatkan kursus dengan cemerlang. Majlis Istiadat Penganugerahan Diploma NPQEL ini biasanya diadakan secara bersemuka mengikut protokol Majlis Istiadat Penganugerahan Ijazah, Diploma atau Sijil yang diamalkan oleh institusi-institusi pengajian tinggi yang lain. Namun begitu, apabila situasi pandemik melanda seluruh dunia, majlis seumpama ini tidak lagi dapat dijalankan seperti biasa. Pihak pengurusan Institut Anyambaki telah berbincang dan mengambil inisiatif untuk mengadakan Majlis Commencement Institut Anyambaki yang telah tertangguh setahun akibat virus COVID-19 ini. Dan impian para graduan untuk mengikuti Majlis Commencement ini akan direalisasikan pada hari ini, 23 Oktober 2021 secara dalam talian. Semoga Majlis Commencement Institut Anyambaki ke-21 yang julung kalinya diadakan secara dalam talian dapat memberikan satu kenangan indah kepada para graduan MPQEL, dan ini adalah hakikat yang kita harus terima bahawa keselamatan nyawa adalah lebih utama. Selamat menonton. Thank you.
Tuhan membangunkan kecerdasan, praktikal keterampilan, kepemimpinan, mendidik profesional, berterasan toat, training konsep, memberikan perkhidmatan jemaat, sama-sama bertanggung jawab, memaksimumkan faedah latihan. Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan, penggunaan ilmu terkini, membina insan, membangun organisasi, berkembangkan tubuh ilmu pengurusan, kepemimpinan pendidikan yang mantap, menyebar luaskan khazanah ilmu. Keterampilan politik aras tinggi, terbina sikap-sikap yang positif, mendukung nilai-nilai murni untuk profesion pendidikan, untuk profesion pendidikan. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم يا الله يا كريم يا ودود kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan berada dalam Majlis Komitmen Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan kali ke-21. Ya Allah, ya fa'alu lima yurid, kami memohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahmat, rahman dan rahimmu. Jadikanlah kami, pemimpin pendidikan yang hadir pada hari ini, merupakan pemimpin yang berada di barisan hadapan yang berjiwa besar, berfikiran terbuka, bertanggungjawab, inovatif dan kreatif dalam menguruskan organisasi yang diamanahkan. Kami memohon daripadamu jua, ya Allah, dengan penuh ketakulan agar majlis pada hari ini akan menjadi sumber inspirasi kepada pemimpin pendidikan yang lain, supaya mereka sama-sama mengerah keringat dan mengembling tenaga untuk kemenjadian murid dan seterusnya, mencapai kecemerlangan demi mengharumkan nama organisasi pendidikan serta mampu menjadi teladan kepada dunia sejagat. Allahumma ya ghaniyu ya hamid, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kekuatan kepada kami warga IAB khususnya dan warga KPM amnya untuk meneruskan kelangsungan usaha membentuk serta memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap organisasi pendidikan selari dengan anjakan 5 dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Sesungguhnya kami lemah dalam sendirian, maka kuatkanlah kami dalam amal jama'i secara kolektif. Sesungguhnya sabar adalah salah satu nama indahmu yang menjadi petunjuk kepada kami, maka kurniakanlah kami nikmat kesabaran seumpama sabarnya Nabi-Nabi Ulul Azmi. Sesungguhnya kami leka dan begitu cenderung untuk mengutamakan diri kami, maka didiklah hati kami untuk mengutamakan keperluan saudara-saudara kami, sebagaimana kekasihmu mendidik para sahabat baginda berbuat demikian. Sesungguhnya terkadang hati kami berbolak-balik dan bercerai-berai, maka satukanlah hati-hati kami dan berikanlah kami ruang dan masa untuk saling membantu dalam usaha membina nilai-nilai kehidupan yang harmoni demi pembangunan ummah dan khususnya dalam kemenjadian murid dan dalam masa-masa mendatang. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma ja'al khayra a'marina akhiruh wa khayra a'malina khawatimuh wa khayra ayyamina yawma alqaka fih. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Sidang penonton yang dihormati, majlis commencement pada hari ini diteruskan dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berbahagia Datuk Dr. Haji Tajuddin bin Muhammad Yunus, Pengarah Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini, terutama kepada Yang Berbahagia Datin Sri Hajah Nur Zamani binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Yang Berusaha Dr. Ahmad Rapi bin Cik Kasim, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, Pembangunan Profesional Semua Keguruan, serta dev-dev jemputan ke majlis commencement kali ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, alhamdulillah syukur kehadirat Allah kerana dapat bersama-sama dalam majlis commencement Institut Aminuddin Baki bagi kali ke-21 tahun 2021 bagi meraihkan kejayaan para peserta kursus NPQEL ambilan 1 dan 2 tahun 2019 dan peserta kursus NPQEL ambilan 1 dan 2 tahun 2021. Kejayaan ini merupakan bukti terhadap keberhasilan usaha gigih para peserta melalui latihan kepimpinan pendidikan yang dilaksanakan oleh IAB bersesuaian dengan peranan IAB sebagai pusat latihan kepimpinan dan pengurusan pendidikan di Malaysia. Saya merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang sudi meluangkan masa menghadiri majlis ini. Sesungguhnya, majlis commencement ini merupakan satu catatan sejarah dalam kejayaan tuan-tuan dan puan-puan para peserta NPQL sebagai bakal peneraju di institusi-institusi pendidikan kelak. Semoga dengan adanya majlis ini akan menyemarakkan lagi semangat dan iltizam serta meningkatkan komitmen tuan-tuan dan puan-puan untuk memberi perkhidmatan yang lebih cemerlang pada masa depan. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua para graduan kerana telah melepasi segala rintangan dan dugaan bagi menamatkan kursus ini. Kejayaan hasil keringat dan pengorbanan yang telah dicurahkan ini amat bermakna dalam perkembangan kejayaan penganugerahan sijil dan diploma MPQL ini. Diharapkan dapat tuan-tuan dan puan-puan lebih bersedia, berkeyakinan dan berkemampuan untuk menghadapi cabaran bagi memastikan sistem pendidikan kita sentiasa berkualiti dalam menghasilkan insan terdidik demi kesejahteraan negara tercinta ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kejayaan institusi pendidikan amat bergantung kepada keberkesanan kepimpinannya dalam menepani abad ke-21 dan kepesatan dunia teknologi. Cabaran para pemimpin pendidikan kini lebih hebat berbanding pada masa lalu. Oleh itu, bagi memastikan kita berupaya untuk menjadi seorang pemimpin yang berkesan, maka kita perlu memiliki ciri-ciri kepimpinan yang unggul. Antaranya ialah komitmen terhadap organisasi sebagai pemimpin. Tuan-tuan dan puan-puan perlu mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi serta kesediaan untuk bersama-sama warga organisasi dalam memastikan kejayaan dalam mendepani perubahan yang dilaksanakan. Ini kerana setiap warga organisasi mempunyai harapan yang tinggi terhadap kepimpinan tuan-tuan dan puan-puan. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan perlu merangka perancangan strategik yang sistematik bagi organisasi seterusnya, komitmen untuk berkongsi visi dan misi bersama-sama dengan warga sekolah untuk mencapai matlamat organisasi. Komitmen yang ditunjukkan ini berupaya untuk meningkatkan kepercayaan warga organisasi seterusnya, meningkatkan kerjasama sepasukan apabila semua pihak berkongsi misi dan visi untuk memajukan organisasi. Percayalah, komitmen yang tinggi merupakan tulang belakang terhadap kejayaan sesebuah organisasi. Tony Robbins pernah mengungkap, "There is no abiding success without commitment." Dengan kata lain, tiada kejayaan yang kekal tanpa komitmen. Selain itu, sebagai seorang pemimpin yang hebat, kita perlu mempunyai tahap integriti yang tinggi. Pemimpin perlu sentiasa konsisten dalam melaksanakan tindakan, kaedah dan perancangan, mengekalkan nilai dan prinsip dalam memastikan matlamat organisasi tercapai. Walaupun tuan-tuan dan puan-puan hebat dalam berbagai bidang,
Namun jika tuan-tuan dan puan-puan tidak mempunyai integriti, warga organisasi tuan-tuan dan puan-puan tidak akan akur kecuali mereka meletakkan kepercayaan kepada integriti kita dalam memimpin. Sebagai sebuah pusat pengurusan dan kepimpinan pendidikan di Malaysia, IAB telah dipertanggungjawabkan untuk merealisasikan ajakan kelima Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, iaitu memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Maka dengan matlamat strategik yang cukup jelas ini, latihan yang dirangka melalui program dan kursus di IAB adalah meliputi keseluruhan perkembangan kejaya kepimpinan seseorang pendidik. Justru melalui program NPQL ini, IAB sentiasa berusaha memastikan pemimpin pendidikan menguasai pengetahuan, kemahiran dan berpegang teguh terhadap integriti dengan memperkenalkan konsep latihan berasaskan pembangunan kompetensi diri seseorang pemimpin. Konsep ini telah mula diterapkan dan digunakan pakai bermula pada ambilan satu peserta NPQL tahun 2018. 10 kompetensi utama kepimpinan telah digilap melalui kaedah bersemuka, aktiviti lapangan dan aktiviti kumpulan. Setiap peserta ditafsir berdasarkan 10 kompetensi ini bagi melihat peningkatan diri peserta dan mereka berpeluang untuk melakukan penambahbaikan melalui pelbagai aktiviti yang dijalankan. Pendekatan ini memberi peluang kepada peserta NPQEL untuk menguasai dan meningkatkan kompetensi kepimpinan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai pemimpin pendidikan, tuan-tuan dan puan-puan perlu melengkapkan diri dengan teori, pengetahuan dan kemahiran pengurusan dan kepimpinan pendidikan daripada pelbagai sumber rujukan. Kemajuan teknologi memberi kelebihan untuk tuan-tuan dan puan-puan meneroka pelbagai bidang yang boleh melonjakkan pemikiran dan menghasilkan tindakan yang efektif bagi memastikan keberhasilan dalam pembelajaran serta pengurusan sekolah. Laksanakanlah perubahan dalam organisasi pendidikan tuan-tuan dan puan-puan agar selari dengan tuntutan semasa. Pada masa yang sama, keperluan untuk menuntut ilmu perlu dipergiatkan. Bahkan ilmu pengetahuan tersebut boleh disebar luaskan dengan mengadakan sesi perkongsian pintar dengan guru-guru di sekolah lain yang melangkaui sempadan geografi. Pada era revolusi industri keempat, tuan-tuan dan puan-puan perlu membudayakan elemen kreativiti dan inovasi dalam organisasi. Bagi menggalakkan budaya ini, tuan-tuan dan puan-puan perlu peka kepada kesediaan terhadap info dan infrastruktur yang mampu menyokong pembelajaran abad ke-21. Tegas tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin pendidikan sangat mencabar kerana tugas ini bukanlah semata-mata satu profession. Malahan ia satu amanah yang penting untuk memimpin anak bangsa ke arah menjadi pewaris negara pada masa hadapan. Saya percaya jika kita bersama-sama menggalas tugas dan peranan sebagai ejen perubahan, maka transformasi pendidikan negara ini akan dapat dilaksanakan dengan lebih sistematik bersesuaian dengan matlamat Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Tuan-tuan dan puan-puan, syabas dan tahniah diucapkan kepada seluruh warga IAB yang telah berusaha bersungguh-sungguh bagi memastikan Majlis Komensmen NPQEL Institut Anwarin Baki kali ke-21 ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Sesungguhnya, komitmen dan kesungguhan tuan-tuan dan puan-puan warga IAB terselah dengan jayanya pada hari ini. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua yang telah memberi komitmen tanpa berbelah bagi demi menjayakan Majlis Komensmen kali ini. Segala input yang berguna, jadikanlah amalan dan teladan. Manakala yang kurang sempurna, jadikanlah sempadan dan pengajaran. Semoga tuan-tuan dan puan-puan akan menjadi pemimpin yang cemerlang dan terbilang dalam membangunkan model insan yang cemerlang dan berguna kepada negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Dr. Haji Tajuddin bin Muhammad Yunus, pengarah Institut Aminuddin Baki atas ucapan alu-aluan itu tadi. Sidang penonton yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan ucapan perasmian Majlis Komensmen Institut Aminuddin Baki ke-21 oleh yang berbahagia Datin Seri Nor Zamani Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan izin dan inayahnya,
kita dapat bersama-sama meraihkan Majlis Commencement Institut Aminuddin Baqi ke-21 tahun 2021. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada semua graduan MPQAL ambilan tahun 2019 dan 2020 kerana telah berjaya menamatkan program MPQAL. Hari ini, segala susah payah yang telah dilalui bagi mendapatkan pengiktirafan sebagai bakal pengetua guru besar sudah terbayar. Majlis Commencement ini merupakan satu bukti akreditasi keupayaan dan kebolehan tuan-tuan dan puan-puan sebagai pemimpin pendidikan yang berprestasi tinggi. Semoga kejayaan pada hari ini menjadi tanda aras untuk meneruskan kecemerlangan dalam bidang kepimpinan pendidikan pada masa hadapan. Tahniah juga diucapkan kepada warga IAB kerana sentiasa berusaha gigih untuk menyediakan bakal pemimpin pendidikan yang berkualiti bagi memacu kecemerlangan pendidikan negara kita. Program MPQAL ini mendukung matlamat melahirkan pemimpin pelapis pendidikan yang cekap dan berketerampilan tinggi bagi memperkasakan bidang kepimpinan dan pengurusan sekolah. Saya berharap agar program pembangunan profesional untuk pemimpin sekolah dapat dilaksanakan secara berterusan, khususnya dalam meningkatkan kompetensi dan keupayaan pemimpin. Pengetahuan, kemahiran dan penguasaan teknologi terkini perlulah dipertingkatkan secara berterusan kerana tuan-tuan dan puan-puan adalah peneraju kepada perubahan dan pemikir strategik. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, mindset positif adalah aspek yang penting bagi merealisasikan hala tuju pendidikan dan melakukan inovasi untuk kepentingan organisasi. Seorang pemimpin tidak boleh lagi berada dalam keadaan selesa. Perubahan yang berlaku mencabar para pemimpin supaya sentiasa belajar kemahiran baharu. Pemimpin perlu mengaplikasikan kemahiran yang diperoleh demi memastikan pemimpin pendidikan kekal relevan dalam menghadapi tuntutan global yang tidak menentu. Hadirin dan hadirat sekalian, pandemik COVID-19 telah membawa perubahan besar dalam kaedah penyampaian pendidikan. Perkembangan ini pastinya menuntut pemimpin pendidikan menguasai kemahiran kepimpinan digital bagi memastikan tujuan organisasi tercapai. Oleh itu, penguasaan kepimpinan digital perlu diupayakan supaya tuan-tuan dan puan-puan mampu menerajui dan memanfaatkan penggunaan digital dalam kalangan warga organisasi. Pemimpin pendidikan perlu mewujudkan iklim dan persekitaran yang menggalakkan pembelajaran bagi membangun dan melahirkan generasi pemimpin masa hadapan. Keupayaan melaksanakan penambahbaikan berterusan melalui kitaran refleksi dan membuat keputusan yang tepat merupakan tindakan yang amat berharga dalam usaha membangunkan organisasi yang cemerlang. Maka teruskanlah usaha tersebut demi memastikan kualiti pendidikan kita terus cemerlang. Akhir kata dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Commencement Institut Aminuddin Baqi ke-21 tahun 2021. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Datin Sri Nur Zamani Abdul Hamid, Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, di atas ucapan perasmian itu tadi. Sidang penonton yang dihormati, pengisytiharan Majlis Commencement ke-21 oleh Yang Berusaha Encik Amir Zakri bin Mahmud Mahidin, pendaftar Institut Aminuddin Baqi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang diberikan oleh Lembaga Pengajian Institut Aminuddin Baqi, Kementerian Pendidikan Malaysia, sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Commencement
Institut Aminuddin Baki ke-21, Kementerian Pendidikan Malaysia, Sidang 1 dan 2, secara dalam talian mohon dimulakan. Demikian tadi pengisytiharan commencement Institut Aminuddin Baki ke-21 yang telah disempurnakan oleh Yang Berusaha Encik Amir Zakri bin Mahmud Mahyidin, pendaftar IAB. Penonton yang dihormati sekalian, majlis diteruskan dengan pengisytiharan penganugerahan sijil dan diploma NPQEL ambilan tahun 2019 dan ambilan tahun 2020 oleh Yang Berusaha Dr. Syam bin Ibrahim, Ketua Pusat Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan Institut Aminuddin Baki. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang diberikan oleh Lembaga Pengajian Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia, sukacita dimaklumkan bahawa seramai 2,114 orang graduan Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan NPQEL telah melengkapkan serta menyempurnakan semua komponen kursus dan layak dianugerahkan Diploma Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan dan Sijil Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan. Berikut adalah nama-nama graduan Program Kelayakan Profesional Pemimpin Pendidikan Kebangsaan NPQEL bagi ambilan 1 dan 2 tahun 2019 dan tahun 2020. Sidang penonton yang dihormati, demikian tadi pengisytiharan penganugerahan sijil dan diploma NPQEL ambilan tahun 2019 dan ambilan tahun 2020 yang telah disempurnakan oleh Yang Berusaha Dr. Syam bin Ibrahim, Ketua Pusat Pusat Pembangunan Kepimpinan Pendidikan Institut Aminuddin Baki. Sama-sama kita saksikan senarai penerima sijil dan diploma NPQEL ambilan 1 dan ambilan 2 tahun 2019 dan diikuti penerima sijil dan diploma NPQEL ambilan 1 dan ambilan 2 tahun 2020 serta penerima anugerah graduan cemerlang NPQEL tahun 2019 dan 2020. Thank you.
dan penonton yang dihormati, demikian tadi senarai penerima sijil dan diploma MPQEL bagi ambilan 1 dan 2 tahun 2019 dan 2020 serta senarai penerima anugerah graduan cemerlang MPQEL tahun 2019 dan tahun 2020. Majlis diteruskan dengan pengisytiharan penangguhan Majlis Commencement Institute Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia ke-21 oleh Yang Berusaha Encik Amir Zakri bin Mahmud Mahyidin, pendaftar Institute Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kuasa yang diberikan oleh Lembaga Pengajian Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia, sukacita dimaklumkan bahawa Majlis Commencement Institut Aminuddin Baki ke-21 Kementerian Pendidikan Malaysia mohon sidang secara dalam talian ditangguhkan. Sidang penonton yang dihormati, demikian tadi pengisytiharan penangguhan Majlis Commencement Institut Aminuddin Baki ke-21 yang telah disempurnakan oleh Yang Berusaha Encik Amir Zakri bin Mahmud Mahyidin, pendaftar Institut Aminuddin Baki, Kementerian Pendidikan Malaysia. Perarakan keluar utama akademik dan graduan MPQEL ambilan tahun 2019 dan ambilan tahun 2020. Terima kasih diucapkan kepada Div-Div Kehormat Jawatan Kuasa Commencements MPQEL Institut Aminuddin Baki, para graduan MPQEL ambilan tahun 2019 dan ambilan tahun 2020 serta para penonton yang menyaksikan Majlis Commencement Institut Aminuddin Baki ke-21 tahun 2021. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Doni bin Dahlan, berasal dari Bintulu, Sarawak, mendapat pendidikan awal di SRB St. Anthony, di SMK Bintulu, dan kemudian saya melanjutkan pelajaran ke Universiti Teknologi Malaysia di Skudai Johor, dan telah bergraduasi pada tahun 2002. Saya mendapat penempatan awal di SMK Meradong sebagai guru bimbingan kaunseling. Kemudian saya berpindah ke SMK Bintulu, dan di sekolah tersebut saya telah diberikan amanah untuk menjawat jawatan sebagai guru cemerlang bimbingan kaunseling dan kemudiannya sebagai penolong kanan petang. Saya meneruskan kerjaya saya ke SMK Dalat sebagai penolong kanan hal ehwal murid dan kemudian diberikan amanah sebagai penolong kanan pentadbiran. Seterusnya, saya telah dipertanggungjawabkan untuk menjawat jawatan sebagai timbalan PPD Sektor Pembelajaran di Pejabat Pendidikan Daerah Darat. Dan kemudian saya telah ditempatkan sebagai pengetua di SMK Dato' Permaisuri hingga sekarang. Saya adalah pelajar dan juga peserta ambilan kedua NPPL tahun 2019. Saya melihat bahawa kursus NPPL ini adalah sebahagian daripada pengalaman hebat dan cerita indah dalam perjalanan dan perjuangan kita dalam bidang pendidikan. Sudah tentu ia memerlukan komitmen, keikhlasan dan juga kegigihan untuk kita lalui dan memerlukan kolaborasi, komunikasi dan juga kesungguhan untuk kita sempurnakan bersama. Saya terharu dengan sokongan dan juga kerjasama rakan-rakan di mana kita saling bahu-membahu, bantu-membantu, saling melengkapi dan cuba melihat setiap sudut yang kita saling perbaiki bersama. Saya suka mengingatkan diri saya kepada satu kata-kata di dalam satu novel yang ditulis oleh Cikgu Hasanuddin Muhammad Isa dalam novelnya Mereka Yang Tertewas, bahawa dia menyebut yang paling susah adalah memulakan sesuatu. Jadi ia menjadi satu kata-kata yang cukup mengesankan dalam diri saya dan saya jadikan azimat dan pegangan untuk dibawa bekal semasa kita berjuang dalam bidang pendidikan ini. Saya mendoakan semua rakan-rakan terus cemerlang walau di mana pun anda berada. Kasih sayang abadi buat IAB Cawangan Sarawak. Semoga terus cemerlang di bawah kepimpinan pengarah yang baru, Cikgu Judah binti Ahmad, dan juga buat tuan-tuan pensyarah sekalian. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua div terhormat, barisan pensyarah, pengetua, guru besar dan rakan-rakan graduan semua. Saya Ani Najwa binti Osman, peserta MPQL IAB Cawangan Utara Ambilan 1 2020, peserta MPQL dari Negeri Pulau Pinang, telah berkhidmat di dunia pendidikan hampir 22 tahun. Terkini saya bertugas di SK Muhammad Shah TS25, menjawat jawatan sebagai penolong kanan pentadbiran dan sedang memangku tugas sebagai guru besar di sekolah yang sama. Ucapan terima kasih kepada semua pensyarah di IAB Cawangan Utara, terutama Tuan Haji Zainul dan Tuan Puan Hashtoh Shuib yang banyak memberi bimbingan dan tunjuk ajar selama menjadi pengurus kelas saya di IAB Cawangan Utara kelas Rut 1 2020. Tidak lupa kepada penyelia saya Dr. Gu Suilan yang begitu komited tanpa putus asa dalam membentuk saya menjadi seorang pemimpin yang berkompetensi. Kepada pengarah JPN Pulau Pinang, Tuan Abdul Rashid bin Samad yang memberi peluang dan kepercayaan kepada saya dan rakan-rakan calon dari Pulau Pinang yang lain untuk menyertai kursus MPQL sebagai persiapan menjadi pemimpin organisasi yang mampu menggalas tanggungjawab menjayakan menjayakan misi JPN Pulau Pinang, Pulau Pinang Transformasi Pendidikan Negara. Tidak lupa kepada rakan-rakan MPQL Ambilan 1 2020, terutama kelas Rut 1 IAB Cawangan Utara yang sentiasa energetik dan bersemangat dalam melaksanakan tugasan dan sama-sama proaktif
di setiap kali tutorial yang sama-sama mengharungi cabaran di saat pandemik COVID mula menyerang. Dan juga kepada guru besar SK Muhammad Shah Tuan Azmar bin Yahya yang banyak memberi sokongan, material, idea dan juga tunjuk ajar. Guru besar di sekolah perantisan Tuan Haji Roslan SK Paujaya yang tidak lokek ilmu memberi panduan kepada saya. Dan yang teristimewa kepada rakan-rakan, guru, keluarga, suami dan anak-anak yang banyak berkorban masa untuk saya, berkorban tenaga, terima kasih yang tidak terhingga. Pengorbanan kalian hanya Allah Ta'ala saja yang dapat membalasnya. Sekali lagi ucapan tahniah kepada semua graduan yang berjaya menamatkan kursus dan tahniah sekali lagi kerana memperolehi sijil MPQL. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azrin Azrina Nasir berkhidmat sebagai penolong kanan pentadbiran di SMK Seri Keramat Gombak, Selangor. Pada 2 Ogos yang lepas, saya telah memasuki tahun ke-22 dalam dunia pendidikan. SMK Seri Keramat merupakan sekolah keempat sepanjang perkhidmatan saya. Mempunyai pengalaman sebagai guru kanan selama 7 tahun di SMK Sungai Pusu sebelum digerakkan sebagai PK Petang di SMK Taman Selayang untuk tempoh lebih kurang setahun. Jawatan PK Pentadbiran ini pula baru saja disandang oleh saya pada 5 Ogos yang lepas setelah 9 bulan menerajui unit co-curriculum di SMK Taman Keramat. Saya merupakan peserta program NPQEL ambilan pertama tahun 2020. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak mungkin kita tertakdir menjadi guru dan terpilih sebagai pemimpin oleh Allah melainkan kita mempunyai satu kelebihan yang tersendiri. Hanya insan terpilih menjadi guru, lebih-lebih lagi menjadi pemimpin semasa dunia pendidikan berhadapan dengan pelbagai ketidaktentuan dan cabaran. Oleh itu, dalam mendepani cabaran era pandemik ini, gaya kepimpinan kita haruslah bersifat dinamik. Jadikan cabaran dan masalah itu sebagai satu peluang. Tentu tuan-tuan dan puan-puan bersetuju jika saya katakan sejak pandemik COVID ini bermula, kemahiran ICT guru-guru tuan-tuan dan puan-puan menunjukkan peningkatan yang sangat mendadak. Jadi begitulah seterusnya. Jika kita berhadapan dengan apa jua cabaran, jadikan ia sebagai satu peluang, satu batu loncatan untuk kita menambah nilai kompetensi guru-guru kita. Harapan saya agar kita semua mewujudkan suasana kerja yang harmoni, yang gembira dalam organisasi kita. Seorang yang gembira sudah pasti akan menggembirakan, lebih bermotivasi dan lebih produktif. Akhir kata, tahniah semua atas kerja keras kita. Semoga kejayaan milik kita semua. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengerusi majlis, tuan-tuan dan puan-puan serta sidang hadirin yang dirahmati Allah. Saya memulakan perkhidmatan sebagai guru pada tahun 1997 di SK LKTP Jeng Keempat Maran Pahang. Pada tahun 1999, saya meneruskan perkhidmatan di SK Pandan Kuantan dan seterusnya di SK Pandan Garuda Kuantan Pahang. Sepanjang 24 tahun berkhidmat di dalam dunia pendidikan, saya telah mendapat beberapa anugerah perkhidmatan cemerlang berkat bimbingan, kerjasama dan kolaborasi yang baik antara ketua jabatan dan rakan-rakan sejawat. Pengalaman saya berkhidmat sebagai penolong pengarah unit sukan dan co-curriculum serta penolong pengarah sektor jaminan kualiti Jabatan Pendidikan Negeri Pahang sejak 2005 telah banyak membantu dalam aspek pengurusan dan pentadbiran. Saya kemudiannya telah menjawat jawatan sebagai penolong kanan hal ehwal murid dan diikuti pula sebagai penolong kanan pentadbiran di SK Wira Kuantan yang merupakan salah sebuah sekolah kluster kecemerlangan. Kepimpinan dan khidmat saya diteruskan dengan menjawat jawatan penolong kanan pentadbiran di SK Teruntum Kuantan bagi bersama-sama membantu pihak pejabat pendidikan daerah Kuantan
bagi merealisasikan Sekolah Showcase Daerah Kuantan Pahang pada tahun 2018. Atas kepentingan perkhidmatan dan keperluan sekolah, khidmat bakti saya sebagai penolongkanan pentadbiran diteruskan pula di SK Sultan Abdullah Kuantan Pahang pada tahun 2019 bagi membantu mencemerlangkan insaniah murid dan sekolah. Pada tahun 2020, saya mula berkhidmat sebagai guru besar di SK LKTP Selancar 3, Sekolah Kluster Kecemerlangan Muazzam Shah Rompin Pahang. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dihormati. Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan sekalung penghargaan dan ucapan jutaan terima kasih kepada semua pensyarah kerana telah banyak membantu dan membimbing saya selama ini. Jasa para pensyarah dan penyelia semua pasti akan dikenang sehingga ke akhir hayat. Buat arwah bapa yang telah pergi, Al-Fatihah sentiasa mengiringi. Buat ibu yang kian uzur, terima kasih atas restu dan doa yang tiada henti. Buat ahli keluarga, isteri dan anak-anak yang dikasihi, terima kasih diucapkan atas pengorbanan dan dorongan yang diberikan. Setinggi-tinggi penghargaan juga buat pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, Jabat Pendidikan Daerah Kuantan, Guru Besar dan Mantan Guru Besar Daerah Kuantan yang telah membimbing saya dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah selama ini. Ucapan jutaan terima kasih juga ditujukan buat rakan-rakan NPQEL Ambilan 2 2019 dan guru-guru yang pernah mengenali kerana sentiasa memahami serta memberi sokongan dan semangat yang berterusan kepada saya. Hanya Allah SWT sahaja yang dapat membalas segala budi dan jasa baik semua. Pohon sirih, pohon selasih, tumbuh merimbun di hujung laman. Budi IAB menjunjung kasih, menjadi kenangan sepanjang zaman. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Syukur Alhamdulillah atas anugerah yang Allah beri kepada saya, iaitu peserta cemerlang commencement MPQEL. Saya mulakan dengan ucapan ribuan terima kasih diberi peluang menyediakan video ini. Saya, Zaria binti Zainal, adalah peserta NPQEL Ambilan 2 tahun 2020, Sekolah Menengah, Cawangan Genting Highland. Tahun ini merupakan tahun yang ke-28 saya berkhidmat sebagai penjawat awam dan bulan Mac yang lalu, saya telah menjawat jawatan sebagai penolong kanan co-curriculum di SMK Bukit Sentosa, Rawang, Selangor. Para pendengar sekalian, pencapaian ini adalah terhasil daripada sokongan dan bimbingan daripada beberapa pihak. Setinggi-tinggi penghargaan dan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia, Jabatan Pendidikan Negeri, Pejabat Pendidikan Daerah dan Institut Aminuddin Baki kerana telah menerima dan melatih saya ke arah menjadi peserta yang terbaik. Tanda penghargaan dan ucapan terima kasih juga kepada Encik Zainurin bin Haji Muhammad Nur, pengarah IAB Cawangan Genting Highland, Wan Normah binti Ramli, Ketua Jabatan SMGH, Wan Hajah Nur Fatimah binti Awang Da, pengurus SMGH 1, Dr. Lim Siu Hui, penolong pengurus SMGH 1, Encik Suliman bin Melan, pensyarah penyelia dan semua pensyarah-pensyarah IAB khususnya Cawangan Genting Highland di atas bimbingan, nasihat, tunjuk ajar, sokongan, bantuan dan teguran di sepanjang kursus NPQL Ambilan 2 tahun 2020. Kepada peserta-peserta kursus yang bergraduasi bersama-sama saya, marilah kita bina our amazing journey together. 10 kompetensi dan semua tools yang telah kita semua pelajari semasa NPQEL, kita bina dari situ dengan langkah bergaya sebagai pemimpin di sekolah kita. Binalah karisma sebagai pemimpin yang boleh memercik aura kepada orang lain. Jangan lupa, kita masih kena refresh dan update ourselves dengan perkembangan dunia semasa. Kekalkan hubungan yang baik dengan pensyarah-pensyarah IAB serta rakan-rakan MPQL untuk merapatkan ukhuwah di samping berkongsi ilmu. Kita juga mesti kongsi ilmu yang kita pelajari dengan barisan pentadbir, para guru, staf, rakan sekerja dan juga rakan-rakan lain yang memerlukan. Sangat penting untuk kita tunjukkan kualiti kita dalam semua bidang kerana kita akan menjadi pakar rujuk. Sekali lagi saya sebutkan, teruskan berkongsi ilmu dan membimbing kerana what we give, we get back. Triple.
In that process, maintain humble dan jangan lupa untuk memberi penghargaan kepada mereka yang layak. So, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, let's begin our new journey now. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Assalamualaikum mulanya bicara. Selamat bersua untuk semua. Alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas keagungannya jua. Maka saya diberi kesempatan oleh Institut Aminuddin Baqi untuk bersama-sama dalam majlis ini. Hadirin yang saya hormati, saya salah seorang peserta NPQEL Ambilan 1 2019 IAB Bandar Enstek. Singgah sebentar di IAB, izinkan saya perkenalkan diri. Norida Misran nama diberi, SRBE 3, Dr. Azhar bin Harun pengurus kami. 3 Februari hingga 14 Jun 2019 penuh informasi. Kini SK Proton City saya mencura bakti. Amatlah wajar untuk saya merakam jutaan penghargaan kepada warga Institut Aminuddin Baqi yang telah memberi peluang kepada saya sebagai peserta. Kepada barisan pensyarah yang saya hormati, hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan membalas segalanya. Segala ilmu pengetahuan serta pengalaman yang dikongsi secara bersemuka dan secara maya selama 15 minggu akhirnya telah melahirkan para pengetua dan guru besar yang mampu memikul tanggungjawab memimpin sekolah kemercu kecemerlangan. Kepada Puan Noraisha binti Yusuf selaku penyelaras kursus, Dr. Azhar bin Harun selaku penyelia kelas SRBE 3 dan Tuan Haji Nikmat bin Ibrahim selaku penyelia perantisan, jasamu ku kenang, thank you so much. Semoga IAB teruskah menjadi pusat pembangunan kepimpinan pendidikan yang terbilang, membina insan dan membangun organisasi berkualiti. Kepada ahli keluarga saya tercinta, terima kasih atas keizinan dan sokongan. Harapan kepada bakal pemimpin sekolah, belajarlah untuk mengurus sekolah secara berterusan. InsyaAllah akan wujudnya persekitaran yang kondusif dan berimpak tinggi untuk terus memacu peningkatan pembelajaran dan prestasi murid. Kata orang, kalau mudik sudah sampai ke hulu, kalau hanyut sudah sampai ke Kuala. Ada awal, ada hujungnya, ada pertemuan, ada perpisahannya. Terima kasih IAB. Akhir kata, terangkai kalungan budi, tersimpan kenangan suci. Terima kasih dan jumpa lagi. Salah dan silap mohon diampuni. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Rosnani binti Sidin, penolong kanan pentadbiran SMK Agama Tun Said, merupakan peserta NPQL Ambilan 2 tahun 2020. Tiada kata secantik bahasa melainkan sekalung budi setulus hati. Ucapan penghargaan saya dedikasikan buat pengarah IAB Cawangan Sabah, Puan Haziati binti Osman, Timbalan Pengarah IAB Cawangan Sabah, Puan Haja Bernadette John, Penyelaras NPQL Ambilan 2, 2020, Puan Raini Sinta, semua pensyarah IAB Cawangan Sabah, istimewa kepada penyelia saya, Dr. Saina Limbasan, semua rakan NPQL Ambilan 2 2020, khusus kepada rakan NPQL SRSB 1 yang ceria, rakan tim di bawah seliaan Dr. Saina, Puan Siti Amal Sahad dan Puan Janiyati. Juga tidak dilupakan kepada Pengetua SMK Agama Tun Said atas sokongan dan dorongan, Dr. Japran bin Haji Kusin, semua barisan SLT dan MLT sekolah dan juga guru-guru SMK Agama Tun Said. Dan akhir sekali, istimewa
sangat istimewa ditujukan kepada tulang belakang yang kuat menyokong perjuangan saya mengikuti NPQL, iaitu suami saya, Encik Jawadi bin Haji Belun, guru tingkatan 6 SMK Usukan, anak-anak dan juga keluarga tercinta. Harapan saya kepada semua bakal pemimpin sekolah agar kita menjadi pemimpin sekolah yang cemerlang dan berkesan. Akhir sekali daripada saya, sekali lagi terima kasih sekalung budi seikhlas hati kepada semua pensyarah IIB Sabah, kepada semua rakan-rakan NPQL Ambilan 2 2020, sehingga kita berjumpa lagi. Dan terimalah pantun daripada saya. Pohon siri, pohon selasi, tumbuh merimbun di hujung laman. Kandungan budi, junjungan kasih, kekal cemerlang sepanjang zaman. Di langit ada pelangi, tak lupa ku hitung warnanya. Cukup sekian dari diri ini, terima kasih atas segalanya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, salam perpaduan, salam kasih sayang, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak. Fly kenyalang fly, fly high. Saya Cikgu Abdul Wahab bin Bujang, berasal dari Kampung Gedong, daerah Simunjan, bahagian Kota Semarahan, Sarawak. Sebelum ini saya berkhidmat di Sekolah Seni Malaysia Sarawak selama 12 tahun sebagai penolong kanan co-curriculum. Sekarang saya bertugas sebagai pengetua di SMK Gedong, tempat kelahiran saya sendiri. Saya berasa amat bangga sebenarnya apabila dapat berkhidmat dan menabur bakti di tanah kelahiran sendiri. Walaupun saya amat pasti ada cabaran pro dan kontranya. Saya merupakan peserta NPQEL Ambilan 1 tahun 2019. Pencapaian ini tidak akan bermakna tanpa doa, sokongan, dorongan, kerjasama, kerja berpasukan serta semangat kekeluargaan daripada pelbagai pihak. Justru, izinkan saya menyampaikan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada insan-insan mulia ini. Yang berusaha Dr. Abang Hud Abang Engkeh, mantan pengarah IAB Cawangan Sarawak. Yang berusaha Tuan Haji Edmund Shah bin Tambi, Timbalan Pengarah IAB Cawangan Sarawak. Saudara Jamaluddin Sabi, penyelaras program NPQEL. Cik Afidah Ahmad Syari, pensyarah mentor. Semua barisan pensyarah IAB Cawangan Sarawak, pengetua-pengetua mentor, serta keluarga dan anak isteri tercinta. Tidak lupa juga rakan-rakan peserta kursus yang memberikan kepercayaan penuh kepada saya sebagai temenggung dalam memimpin kumpulan ketika itu. Kepada bakal-bakal pemimpin sekolah dalam kalangan senior leader team dan middle leader team khususnya, sahutlah cabaran untuk mengikuti kursus kepemimpinan NPQEL yang ditawarkan. Saya amat yakin dan percaya inilah platform yang terbaik untuk menambah dan mencungkil ilmu kepimpinan. Cabaran pasti ada. Malahan, melalui kursus ini, kita dapat menambah kecekapan bagi menangani cabaran-cabaran yang ada di sekolah. Jika kau harus memilih, pilihlah yang terbaik. Dan bila kau adalah yang terpilih, lakukanlah yang terbaik. Terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Hashtag sentiasa lakukan yang terbaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين